Assalamualaikum semua. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya mau buat ayam geprek ya teman-teman. Ayam geprek ala-ala kampung, ala-ala desa. Saya cuman pakai ini ya, tepung bumbu jadi. Biasanya saya pakai tepung beras sama tepung maizena teman-teman, tapi sekarang saya pakai tepung sajiku saja. Terus ini ayamnya sudah dimarinasi ya, sudah semalaman saya taruh di kulkas. Ini dimarinasi dengan apa bumbunya, cuman merica sama masako itu aja wisan. Kalau yang suka bawang putih, bisa tambah bawang putih ya teman-teman. Saya enggak, cuma masako sama lada bubuk. Diamkan semalam di kulkas teman-teman biar bumbunya meresap ke dalam ayam. Ikuti terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ayo kita masak bersama-sama.
Alhamdulillah sudah matang ya teman-teman ayam gepreknya. Saya makannya pakai nasi jagung. Saya ini makan di luar rumah ya, di belakang rumah teman-teman, sambil menikmati suasana sore di rumah. Teman-teman, kalau ayamnya ingin lebih keriting dari ini, mengolahnya bisa satu-satu ya, jangan sekaligus seperti saya tadi. Kalau seperti saya tadi sekaligus ya, karena terburu-buru soalnya perut sudah lapar. Teman-teman bisa satu-satu aja ya, biar lebih keriting hasilnya. Yuk teman-teman, kita makan semua. Saya makan dulu ya. Ya teman-teman, makan semua. Saya makan dulu ya. Ya teman-teman, makan semua. Mas teman-teman, saya coba di rumah ya, ayam geprek dadakan. Kalau kerupuk ini menu wajib teman-teman, harus ada kerupuk sama sambel. Udah dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam maknyos. Wassalamualaikum.